Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel LI. Di video ini saya akan mengupdate informasi perkembangan proyek jalan lintas pesisir selatan Pantai Pangandaran ini ya. Saat ini saya sedang berada di lokasi di seberang arah yang Karang Tirta ataupun di depan pamugarannya ya, yang sebelah depan pamugarannya. Saat ini saya di sini pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 ya. Sebelum lanjut ke videonya, tolong bantu like, comment, share serta subscribe ya teman-teman. Oke, di depan sudah terlihat ya tumpukan material untuk jembatannya ya. Kemarin hari Senin Selasa itu ada tambahan material untuk proyek jembatan lintas pesisir Karang Tirta Pamugaran ini ya. Tuh bisa dilihat sudah berjajar pipa-pipa ya, ataupun beton-beton ini nantinya untuk bahan jembatannya ya. Ya, informasi jembatan ini menghabiskan kurang lebih anggaran sekitar 47 miliar ya rencananya ya. Untuk saat ini jalannya belum diaspal ya teman-teman, tuh masih urugan cabluk ya kalau kata orang sini tuh. Target pembangunan jalan lintas pesisir ini adalah sekitar 170 hari kalender ya, dengan penyedia jasanya PT Sriwijaya Laksana Dharma Putra KSO. Kemudian untuk konsultan supervisinya PT Inkoneksi Izin Konsultan. Nah, ini sumber dananya dari Banprop Jabar untuk tahun anggaran 2022 ya. Mudah-mudahan segera selesai dibangun biar nanti kalau ke Pangandaran ataupun sebaliknya itu bisa menikmati pantai sepanjang jalannya ya teman-teman. Oke, sampai sini videonya ya teman-teman. Nanti saya akan update lagi pembangunan proyek jalan lintas pesisir Kabupaten Pangandaran ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.